Ini penawaran terakhir kemarin di kita yang lama. Udah blokin ya. Itu kalau 30 sih. 30 masih belum. Penawaran terakhir kita di 60. Nama burung siapa, Om? Kanjeng. Hah? Kanjeng. 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 Dari mana, Om? Kalau asli sih dari Lembang. Asli dari Lembang. Tapi tinggal? Tinggal sekarang di Depok sama yang punya. Oh, gitu. Ini bisa dikatakan pendatang baru ya? Pendatang baru sih. Burung sih sebetulnya burungnya fighter. Burungnya fighter, cuman yang udah kelihatannya kita main show. Oh, gitu. Iya. Usia berapa? Usia nggak terlalu tua sih, ya sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan. Bisa dilihat nggak, Om? Burung kan? Mewah ya. Mana mereka burung kayak burung baik. Burung kayak kalau misalkan kita di real nggak ada main show ya, bisa main di fighter juga oke, boleh bisa. Kan kita punya show-nya. Dari tadi bos mantau ini terus ya? Iya. Mantau aja bos, mantau. Kemarin datang nggak ke acara si bos Piala Arka? Kemarin. Arka tuh kemarin saya main di rumah yang di yang kasih ya. Pasmod. Kasih Pasmod. Itu. Eh, rencana sih udah mau berangkat. Turun lagi nggak? Turun lagi nggak? Turun lagi kita di 4 ngopi belakang kan di dobelan dulu. Kalau show kan di akhir. Iya. Kalau misalkan show di akhir udah berarti enak. Gimana? Jadi terbilang sih burung ya, burung-burung ya
burung bagus lah. Gitu. Soalnya kan jarang kan ya, jarang kan burung sawo dulu nguncinya gitu. Nguncinya sawo dulu, udah gitu warna. Ya, begitu warna juga. Tahun gitu. Berapa? Tahun berapa? Ini baru-baru sih ini mah. Cuman sih dari bahannya mah lama ya. Bahannya mah lama. Cuman baru-baru konsernya tuh di tahun 2019 lah. Awal berarti belum ada setahun kesini. Belum ada setahun, cuman jarang-jarang kita kontes. Cuman nah baru pamolnya di 2010. Nah, 2020. Kayak bingung ya. 2020. Apa lomba gede di mana? Lomba kemarin terakhir di Pasundan. Pasundan alhamdulillah masuk 23. Kemarin 23. Burung masuk alhamdulillah masuk 23. Tanya tanya. Ini udah ditawar di 60. Ya. Udah di 60. Ya makanya sayang sih sebetulnya. Asli kalau ini enggak ada show, saya naik di fighter dulu. Iya. Soalnya nada bukan ada konsep ya. Ada. Karena dia nada ya nada agamino karena dia ketarik ke show ya. Tapi kan kalau misalkan dari tarikan pertama aja, tarikan pertama kan kita standar. Beda kan yang ngambil minor. Iya. Cuman dia ke bawah minornya karena ada show gitu. Karena keluar ada show baru kelihatan agak minor kan agak-agak narik-narik gitu. Lepas 30. Ini penawaran terakhir kemarin sih gitu. 30 oke nih ya. Itu kalau 30 sih 30 masih belum. Penawaran terakhir kita di 60. Itu berikut bukan mohon maaf ya, bukan sekedar bicara gitu ya Om. Cuman dia datang seneng bawa uang, ini mau dikasih atau enggak? Gitu. Oh 30 sih ya. 30 mah kebanyakan sih. Kayaknya sih jarang sih. Sempet sih dulu pegang belum kuasat berapa ekor cuman. Dulu kebanyakan betina, ya alhamdulillah sekarang juga betina masih ada ya. Oh, betina juga. Ya, betina juga ada. Cuman betina ya kita dominannya enak. Ya kalau yang ngerti betina, iya sih. Burung kualitas nggak bisa ngalahin betina kalau udah durasi. Jadi dibawa ke sini apa? Dibawa ini bawa untulan. Jadi ini posisinya gini, kalau main jauh kita bawa untulan. Kalau main dekat-dekat aja. Sebetulnya burung kalau mau pull ngunci, bawanya sendiri. Cuman yang saya apa yang saya khawatirin itu kan burung otomatis bocor. Iya bener. Bocor, nah gitu doang khawatirannya. Makanya dari sekarang berangkat dari Depok ke sini kan berapa jam? Kan sayang kalau dibawa satu gitu. Sayang dibawa satu. Untulannya warna apa? Untulannya? Untulannya pasjo. Pasjo untulannya. Cuma sengaja karena mungkin kurang stabil, kurang power, kurang keluar karena harus kawin. Karena hebatnya gitu, hebatnya bawa betina, suara agak hilang seperti kayak barusan, bukannya hilang, enggak maksimal gitu yang maksimal. Kalau ini lagi on, meskipun yang mantau di sana nggak dengaran. Iya. Benar. Bagus ya. Ya.